Assalamualaikum. Hai korang, apa khabar? So guys, video ni tak ada ikan laga ya. Kalau korang ingat video dah ada ikan laga, I'm so sorry, tak ada ikan laga. Okay, aku cakap awal-awal ya. Dan lagi pun channel ni bukan channel Jiden Beta ke ikan laga beta Jiden ke, okay? Ni whatever lah Jiden. So whatever video pun boleh letak dalam channel ni, okay? Okay guys, hari ni aku nak pergi pavilion sebab aku nak cari hadiah untuk kawan aku. Alang-alang tu aku buatlah video, why not kan? Ada pernah ada komen dekat dalam ruangan komen aku, diorang kata aku beli ikan laga show off. Sebab tu lah aku buat video. Eh pandai, kau dengar sini. Bila kau dah demonetize, YouTube akan bayar setiap video kau. Tapi ikutlah berapa banyak views untuk video kau. Okay, niat aku contohnya aku beli ikan laga hari tu total dia RM100. So aku harap bila aku buat video ikan laga dekat kedai tu, so YouTube akan bayar RM100 ataupun lebih. At least dia boleh cover dah duit yang aku bazirkan untuk ikan laga. Faham tak? So tak rugi pun buat video. Ha, korang cepat-cepatlah buat video. Asyik komen orang buat video ya. Cuba buat video kalau pandai sangat. Ha, sebab tu lah korang tengok, kalau aku beli ikan laga je, aku akan buat video. Sebab apa? Aku harap YouTube akan cover balik duit yang aku dah keluarkan untuk aku belanja ikan laga ataupun peralatan ikan laga. Ha, pintar tak? Bijak tak? Ha, okay guys, kita straight to the point. Sekarang aku dekat Pavilion Bukit Bintang. Tengok dia punya persiapan untuk Chinese New Year diorang. Bapak cantik gila weh. Tengok tu. Ha, wow, emas. Cantik tak? Okay, seperti yang sedia maklum, PKP ni banyak kedai yang tutup, especially kedai fashion, baju pakaian, baju-baju semua tu kan, dengan kosmetik, facial ke hair treatment ke, kebanyakan tutup. Tapi kedai makan, kedai alat tulis, kedai buku kan, buka. So niat aku dekat datang dekat sini pavilion ni, aku nak pergi kedai buku. Dekat pavilion Bukit Bintang ni ada satu kedai buku yang besar tau. Nanti kita tengok kedai buku apa, okay? Okay guys, kedai buku tu tingkat 6 depan Starbucks. Ha, dekat tingkat 6 depan Starbucks. Okay guys. Ha, ini dia orang punya pemenangan daripada tingkat 6 guys. Oh my god, cantik gila. Okay guys, inilah kedai buku yang aku nak pergi, Times Bookstore Experience. Betul-betul depan Starbucks tingkat 6. Kedai buku ni merupakan salah satunya kedai buku yang ada dekat Pavilion Bukit Bintang ini. Jom kita masuk dan tengok apa yang ada dekat dalam ni. Staff kat sini beritahu kedai ni buka
jam 11 pagi sehingga 7:30 malam saja untuk masa PKP ini. Setiap hari jam 11 pagi sehingga 7:30 malam sahaja. Ada birthday kawan aku, so aku nak bagi dia hadiah lah. Dia perempuan, tapi aku tak tahu nak bagi hadiah apa. Aku pun pening. Sebab tu lah aku jalan sini, sebab dia suka baca buku. So, mata tu ada ilham dekat sini, betul tak? For those yang suka magazine, dekat sini ada pelbagai jenis magazine guys. Kau tengok bapak panjang gila space untuk magazine guys. Masyuk. Korang dah beli diary untuk 2021 dah? Aku tak beli lagi, tak tahu. Aku dah beli ke tak nak tahu ni, macam tak pakai je. Kat sini pun ada pelbagai jenis diary yang mahal-mahal. Yang murah-murah pun ada. Kau tengok guys, Collins ni. Dia kotak tu boleh jadi 4. Standy pen, wireless charging. Bapak ah. Yang ni guys, Collins ni memang branded lah. Tengoklah harga dia berapa. $115 guys. Masyuk gila. Tapi yang ni ada diskaun kalau ada member. Tengok guys. Cantik gila. Kat sini pun ada pelbagai jenis anak patung. Nak beli anak patung ke guys? Untuk perempuan. Dia sebaya aku juga. Tapi aku rasa patung ni, tak tahulah, memanglah sesuai untuk perempuan kan. Tapi yang aku nak beli ni, dia macam ala-ala muslimah sikit. Macam tak sesuai pula tak patung kat bilik dia kan. Entahlah, aku tak tahu. Tapi ada je aku tengok patung dalam bilik dia hari tu. Wah, comel gila. Oh my god, harga dia je tak comel. Tapi comel patung ni, harga je tak comel. Jadi murah sikit lagi comel guys. Putih, lama, comel je. Nampak realistik lah sikit kan. Jadi murah sikit lah, RM30. Ada discount lah kalau member, 10% off. Ke nak belikan dia board games? Entahlah guys, aku rasa board games pun sesuai. Dia pun suka ada, dia pun suka main games. Tapi tak tahu lah dia suka main game apa, tak aku tak tahu. Tapi kat sini pun ada pelbagai jenis board games. Korang yang berminat, boleh datang kedai ni ya. Table ni diorang selalu highlight benda-benda promotion ataupun special month untuk bulan tu. Contohnya macam ni, ada Valentine's kan, dengan Chinese New Year. Sebab tu diorang highlight Valentine's kat sini. Interesting. Tapi aku bukan nak beli untuk Valentine's. Sorry sikit, ni kawan sahaja. Guys, sumpah sedap gila bau ni guys. Ya Allah, sumpah sedap gila. Aku nak beli hadiah untuk dia, bukan untuk aku. Tapi sedap lah weh. Sedapnya lah, kat sana tu banyak lagi.
Weh, bapak comel gila weh. Wow, bapak comel gila. Mesti dia suka. Interesting. Wah, tengok guys. Mistral, apa ni? Mistral collection everlasting flower. Oh, dia bunga hidup yang telah diawetkan. Kalau kita siram air, nanti dia boleh kembang. Wah, aku rasa dia mesti suka. Sebab dia memang suka bunga-bunga ni. Wah, boleh tahan sama 10 tahun guys. Eh, cantiknya. Sabun, tak tahulah dia pakai sabun sesuai tak. Tapi macam-macam ada guys. Oh, kedai buku pun ada juga sabun sekarang guys. Engkau mampu. Tapi sabun dia sabun mahal-mahal lah ya. Sabun half-half RM44 guys. Oh, patutlah bau dia sedap guys. Perfume ni daripada Korea. Yang ni untuk room perfume lah. Wah, aku suka tadi tu yang black cherry tu. Interestingnya. Ha, itu dia. My black cherry. Yang ni ha. Wow, interesting. Citrus cherry. Ini dia. Aku rasa nak beli satu lah. Wow. Sedap gila bau dia guys. Kalau kena datang kedai ni dan cuba. Bah. Ha, dekat sini juga ada barangan buatan tempatan, local made in Malaysia. Ha, kalau korang ada yang foreigner nak balik ke negara asal diorang kan, ha, bolehlah bagi benda-benda macam ni. Sesuai sangat mengingatkan mereka pada Malaysia kan. Tengok guys, pen Bentley ni ada yang 1,800, 2,000 lebih tau. Dia mahal sebab dibuat daripada besi kereta. Baik kereta apa tau, tapi mahal lah kereta tu. Ha, untuk yang murah sikit pun ada 100 lebih. Aku memang suka pen-pen ni guys, selagi warna silver hitam. Memang aku sukalah. Wah, cantiknya. Ha, kalau kau nak hadiah kau untuk parent korang ke, abang korang ke, kakak korang yang kerja office kan, Kaveco ni sesuai lah sebab pen dia pun agak, you know, looks very very elegant. Walaupun dia mahal tapi cantik guys. Pen dia ni, besi dia makin lama dia makin cantik tau, macam jeans. Boleh dikatakan kedai ni buku-buku dia, bahan bacaan dia 90% English lah, tapi ada juga yang Malay version ataupun yang Chinese version. Ha,
Ya, uniknya tempat ni berbanding dengan kedai-kedai Times Bookstore yang ada tempat lain, dia ada Times Junior tau, mana ada satu section tu khas untuk kanak-kanak sahaja. Tengok guys, besar gila, besar gila. Lagi satu, korang yang ada adik-adik kecil ataupun nak hadiahkan untuk budak-budak kan, untuk anak-anak korang ke, Crayola ni memang bagus sebab dia environmental friendly dan dia non-toxic. Dibuat daripada non-toxic materials, ingredients. Colour dia bagus dan dia washable. Itu yang penting kan, kalau cantik dinding ke, cantik baju ke, dia boleh basuh. Dan dia non-toxic. Ini kelebihan Crayola, sebab tu dia mahal sikit. OMG guys, bapak comel gila. Wow. Asal nak collect benda ni pula. Tengok guys, bapak comel. Tapi mahal lah, tapi comel gila. Sumpah comel, tak tipu. Dalam banyak-banyak ni, bagi aku yang paling comel, cuba teka yang ni, harimau ni. Tengok ni macam kucing. Comel gila. Konon-konon nak beli hadiah untuk kawan konon.
Wah, aku ingat kedai akuarium ada racun. Dekat kedai buku pun ada racun, guys. Wah, tengok guys, dia terapung guys, terapung guys. Kau tengok ni, ni mesti guna elektromagnetik ni. Wah, harga dia mahal lah guys, tapi one day aku nak belilah tiba. Tengok guys, ada promo, ada promo, ada promo pula, ada diskaun kalau member. Okay guys, untuk sekarang sampai 17 hari bulan, member RM10 sahaja untuk 2 tahun. Tapi lepas 2 tahun tu boleh renew secara percuma sahaja. Ha, untuk pembelian pertama, korang akan dapat 20%. Tapi next receipt hanya 10%, kecuali kalau ada promotional item lah pada bulan tu. Setiap bulan ada special promotion untuk member. Dan untuk birthday month pun dapat voucher 20% lagi guys. Untung. Selain dekat Bukit Bintang, Times juga ada di Bangsa, Kota Damansara, di Hatamas dan di Suria Sabah. Selain kad debit dan cash, kedai ini juga menerima bayaran melalui Touch & Go, QR Pay dan Shopee Pay. Tengok guys, shopping ni sikit je sapi dah malam dah. cantik juga kan. Okeylah guys, thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam hari. Korang jangan lupa jaga diri dan insan yang sayang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye.